Terima kasih Anda masih bersama kami di Redaksi Pagi. Terduga pelaku pemerasan dan pengancaman terhadap selebgram Ria Ricis berhasil diringkus tim cyber di Treskrimsus Polda Metro Jaya. Sementara itu anggota Ditres Narkoba Polda Jambi menangkap seorang aparatur sipil negara atau ASN karena terlibat pengedaran narkoba jenis sabu. Selengkapnya kami rangkum dalam Kriminal 24 Jam. Tim siber di Treskrimus Polda Metro Jaya menangkap tersangka pelaku pemerasan dan pengancaman terhadap selebgram Ria Ricis pada Senin dini hari. Tersangka berinisial AP ditangkap di rumahnya di kawasan Cipayung, Jakarta Timur. Di Reskrimus Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak Selasa sore mengatakan, selain menangkap tersangka, pihaknya juga menyita beberapa barang bukti, di antaranya satu unit ponsel, dua buah SIM card, dan akun media sosial yang digunakan untuk mengancam korban berupa akun Instagram, TikTok, dan X. Dari hasil pemeriksaan sementara, modus yang digunakan adalah meretas sistem elektronik dan mencuri data pribadi milik Ria Ricis berupa foto dan video. Seorang aparatur sipil negara atau ASN diringkus oleh anggota Ditres Narkoba Polda Jambi pada Selasa malam saat membawa 4 kg narkoba jenis sabu. ASN berinisial YR ini ditangkap polisi di sebuah warung di Jalan Lintas Timur Sumatera, kilometer 62 Kabupaten Muaro Jambi. YR mengaku nekat menjadi kurir narkoba karena tergiur upah senilai 30 juta rupiah per kilogram sabu yang ia bawa. Tersangka pelaku perburuan dan pembunuhan badak Jawa atau badak Cula 1 di kawasan Taman Nasional Ujung Kulon terus bertambah. Pada Selasa, Satgas Gabungan Operasi TNUK merilis total terdapat 14 orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Adapun tersangka yang sudah ditangkap sejak tahun lalu hingga Juni 2024 baru 6 orang. Sementara 8 orang lain masih buron. 14 orang yang ditetapkan sebagai tersangka merupakan pemburu, pembunuh, dan penjual. Polda Banten mengungkap dari 14 orang yang ditetapkan tersangka, ada dua kelompok sindikat perburuan liar badak Cula 1. Tim Liputan, CNN Indonesia.